udah corona ya corona benang euy. Beredar di media sosial puluhan warga mendatangi Polsek Buah Batu, Bandung menyusul tertangkapnya pelaku pembunuhan terhadap Siti Oktaviani, pada Rabu, 11 September 2024. Pelaku adalah suami dari korban, berinisial D berusia sekitar 30 tahun yang kabur usai menganiaya dan membunuh Siti. Proses penangkapan pelaku pun ramai di media sosial, Instagram antara lain di akun @infociwastra dan @infomrraya. Polsek Buah Batu yang berkoordinasi dengan Polsek Cibalong mengamankan D di kawasan Blok Pantai Cibako, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, pada Senin, 16 September 2024, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait motif pembunuhan tersebut. Kasus ini menambah panjang daftar kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tragis. Sebelumnya dikutip dari tribunjabar.id, Siti Oktaviani ditemukan tewas setelah insiden yang diduga terjadi pada Rabu, 11 September 2024, sekitar pukul 16 WIB, di Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.